Lah, ini bocah bukan tadi udah muter ya? Kok ada di situ lagi? Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue Geofrey Tobi dan balik lagi di showroom Ferrari Motor. Kali ini gue nggak update harga karena gue mau liatin ke kalian motor-motor yang baru dapat nih, mumpung ada 3 motor. Iya bro, yaudah. Jadi kita langsung ke videonya, POV aja biar detail dan jelas motor-motornya kondisinya kayak gimana. Oke, di sini motor yang pertama kita lihat ini ada Honda Scoopy 2020 dan plat dari Jakarta Timur. SNK-nya bulan 4, kalinya 2025 nih, masih panjang. Motor juga masih bagus nih. Joknya rapi, gak ada yang bolong juga nih. Body-body aman semua. Nah, ini juga bannya, dia pakai Aspira Premio. Karpet dapat dia. Karpet dasar di dashboard. Kunci lengkap, ada alarmnya juga. Ini ada unsur brake system, alarm, segala macamnya lengkap. Dia udah CBS ISS dan kondisi baru dapat. Nih kita lihat ya, kondisi baru dapat kayak gini, masih lengkap nih. Ini apa adanya, belum dicuci, belum didempul segala macam. Jadi ini dia kondisi motor yang baru dapat di Ferrari Motor. Nanti bakal dirapiin dan akan keluar harganya. Tungguin aja di video update harga selanjutnya di Geofrey Tobia. Ini POV aja ya untuk motor-motor yang baru dapat. Kita lihat odometernya. Ada di angka 30.900 km. Idling stopnya masih nyala. Sen kiri kanan nyala, high beam juga nyala semua, mantap. Lampu-lampu juga masih nyala, cuy. Tuh. Kita lihat di belakang juga lampunya juga masih nyala. Nah, itu dia. Jadi kondisi kurang lebih motor yang baru dapat kayak gini ya, kalau kalian penasaran. Oke, nih selain lagi ada Honda Beat, plat juga udah putih, plat Jakarta Timur, SNK-nya bulan 8, kalian 2027 guys, masih panjang. Nisok juga masih bagus tuh, bannya juga masih tebel, pakai Kingland, King Puma tuh, pemakaian setahun dua tahun masih bisa nih. Bodi-bodi juga masih mulus dan joknya original. Nih kalian lihat tuh, nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong juga. Di bodi kulit jeruknya juga masih bagus, bodi hitamnya juga mulus banget. Ini Beat 2017 CBS aja. Kita nyalain odometernya nih. Di angka 47.000 km masih nyala semua. Sen kiri kanan juga. Mantap. Oke, untuk bagian depan lihat kayak gini nih, ban juga masih tebel. Dia pakai IRC Enviro dan tuh kalian lihat sendiri, bodi-bodinya masih mulus banget sampai ke decknya di sini. Bener-bener ini motor masih siap pakai banget. Jadi kalau kalian butuh motor matic buat harian yang terjangkau, ini motor baru dapat, belum dicuci. Ini kayak lecet pemakaian yang sangat wajar, bisa diatasi nanti, dirapi-rapiin lagi. Jadi kalau kalian lihat kondisi motor yang baru dapat di Ferrari Motor, harganya murah-murah ya, tapi ini baru dapat aja udah bagus banget ya. Jadi kalian bisa langsung mampir ke Ferrari Motor untuk cek langsung unit-unit yang ada di sini. Ini Scoopy tadi. Nah, ini dia lagi baru dapat juga Honda Vario 125 tahun 2018, warna putih biru, dan untuk ban dia pakai Maxxis Diamond bagian belakang, yang depan pakai Federal FT 235. Kondisi ban masih bagus. Ini motor baru dapat, apa adanya gua kasih lihat ke kalian tiga-tiganya. Jadi kalau kalian lihat kondisinya kayak gini, ya ini apa adanya. Yang dipajang di showroom juga apa adanya kok di sini. Soalnya di sini paling cuma dicuci doang. Jadi kondisi juga yang dibeli pasti dipilihin juga. Ini plat dari Bekasi, SNK-nya bulan September, kalinya 2023. Joknya udah diganti amplas, nih kita deketin lagi. Tuh joknya kayak amplas-amplas gini, masih bagus, nggak ada yang bolong, nggak ada yang robek juga. Tapi di sini speedometernya ada kaca film warna hijau, spionnya original Vario 160 nih, spion Beat, nih spion Beat 2021. Ini lihat nih odometernya, di sini di angka 88.500. Kayaknya motor bekas ojol apa gimana ya. Odometer lumayan tinggi, tapi fungsinya lampu high beam low beam nyala.
sen kiri kanan nyala dan starter. Coba kita starter ya. Itu dia kira-kira 3 motor yang baru dapat di showroom Ferrari Motor. Kira-kira kalian mau lihat lagi motor-motor yang baru dapat dan proses rapinya gimana di showroom lain, langsung aja komen di bawah ya. Oke guys, thank you banget yang nonton dari awal sampai akhir. Nih, setelah dulu gue ada Honda Kirana juga nih 2007. Baru ada motor baru juga baru datang, Soul GT 125 dan baru dirapin sih udah jadi kayaknya di situ. Gimana kalau kalian tertarik dengan video kayak gini, nanti gue bikin lagi POV-POV tentang motor yang baru dapat. Langsung gue rekam aja POV biar kalian tahu, oh kondisinya baru dapat tuh kayak gini. Pas udah rapinya, nanti pas diupdate harga kayak gimana. Kita ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa subscribe dan juga beli motor pakai nama Giovanni Tobia. Bye.